Halo semuanya, kembali lagi di New Me Station. Oke, kali ini bersama aku Kinar dan kita pastinya akan makan-makan. Dan sekarang kita sudah ada di Obong Steak di Pekalongan. Oh ya, untuk Obong Steak ini pertama kali kalian datang itu parkiran ya, parkirannya itu luas banget dan ya pokoknya luas, jadinya enak kalau kita mau parkir-parkir tuh gampang. Terus yang kedua desainnya. Desainnya itu nyaman banget ya, homey gitu. Terus banyak kayak gambar-gambar gitu di temboknya, itu desain gambarnya keren-keren semua, ada yang gesture real stick dan macam-macam. Oh ya, di sini tuh juga ada tempat buat meeting gitu, dan kalau misal kalian ada acara kalian bisa reservasi tempat di sini dong. Tempatnya itu di dalam, itu ada yang AC dan yang enggak AC, ada juga yang di teras, ya pokoknya nyaman dan oke banget. Kalau soal harga menurutku sih pantas-pantas aja ya, udah wajar banget untuk harga stick tuh sih harga segini, dan rasanya kita coba aja setelah ini, oke? Ayo kita makan. Nah, di sini aku pesan chicken cordon dulu ya. Bisa dilihat tampilannya menggoda. Selain itu kita juga dapat sayur ini sama kentang, kentang goreng dengan nasi ya. Kentangnya masih agak keras sih, ini nggak yang untuk sambal gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu yang semua kok. Asal jangan kentang mentah aja. Rasanya itu kayak black pepper. Black pepper sama barbecue ya? Ada black peppernya gitu, pedes-pedes. Pedes dikit, pedes-pedes merica gitu. Bisa juga sama tambahin saus, ada saus tomat sama saus sambal gitu yang suka pedes. Oh ya, hari ini hujan nih, jadi aku cuma pesen teh hangat aja sih, nggak mau yang es-esan gitu. Dagingnya tuh kan biasanya kalau dada itu kan kayak apa, keras gitu kan, keras terus berserat gitu kan. Kalau ini tuh enggak, empuk. Tapi kalau buat rasa tuh agak kurang asin menurutku sih, tapi kalau misalnya tambahin sama sausnya ini sih udah pas. Makan yang digoreng-goreng ini kan kita suka merasa bersalah nih buat nasi diet-diet gitu, cuman ada sayur pasti sehat. Hahaha.
kejunya sama daging apa sih, smoked beef gitu ya, berantakan. Tapi ya udahlah ya, orang mau dihabisin semua kan. Terima kasih yang udah nonton video makan hari ini. Dan kalian bisa cobain steak enak dan rasional harganya di Obong Steak Pekalongan. Menunya juga banyak banget. Ada juga yang Thank you.